Lapar aja aku ya kan Kedan. Berasa bareng tuh kita. Oh majang. Mangan jolo. Kedan jejak, woi, kedan jejak. Mangan jolo. Ini aku sekarang lagi di Jalan Abdullah Lubis Medan, Kedan ya kan. Ini tepatnya di Jalan Dei Panjaitan, Kedan. Pas kali di depan ini nih, Masjid Al Jihad aku bilang ya kan. Aku mau ngerasain namanya mie ayam amigos, mie ayam jamur amigos. Agak minggir got sikit. Kepanjangan ya kan. Aku bilang pinggir paret lah aku bilang ya kan, enggak ada got ya kan, paret aku bilang. Ada cerita tuh, kita gangguin lagi dulu. Bang. Wih, lagi sibuk dia, kita gangguin biar dia emosi marah, biarin aja ya kan. Abang ngapain? Bentar, dia lagi itu, lagi dengarkan pesanan. Abang ngapain bang? Mirah lagi buat mie ayam nih bang. Mie ayam? Oh, mie ayam jamur ya? Ya. Bang, udah berapa lama bang? Saya 20 tahun. Berapa bu? 20-an tahun. 20-an tahun ya bu ya? 20-an tahun, berarti nggak sia-sia aku bilang ya kan. 20-an tahunan berhasil juga ya bu ya. Buka jam berapa, Bu? Jam 10 sampai jam 6. Jam 10 sampai? Jam 6. Jam 6 sore, ya kan? Minggu, Bu? Minggu. Buka juga. Buka juga. Mie ayamnya harganya berapa ini, Bu? Murah, Pak. Berapa murahnya? 11.000. 11.000. 16.000. 19.000. Oh, komplit. Oh, yang komplit 19 ya. Yang komplit 19.000 ya, kedannya kan. Ginjal ada, Bu, ginjal? Enggak ada. Hah? Kalau ada ginjal kamu satu lah. Gak ada ginjal. Abang sibuk aja bang. Tadi tanyain abang sosokan tadi suara sih. Dengarin pesanan bang. Yaudah bang, aku pesan satu bang ya bang. Kasih yang komplit lah ya kan. Biar tahu kira-kira aku yang komplit tuh kayak mana ya kan bang kan. Ya, oke. Okay? Oke okay, bang. Yaudah kira-kira jejak. Kita mangan jolo lah ya kan. Mangan jolo, mangan jolo, mangan jolo. Bang, di bawang itu ada bang ya? Nanti diambil ya bang. Kedan jejak, ah, Kedan jejak, udahlah ya kan, aku udah lapar kali, udah aku pesan lah itu ya kan Kedan. Nah ini dia Kedan, ini mie ayam jamur yang komplit katanya ya kan. Berasa marah dia itu ya kan Kedan. Langsung tahu dia kayak mana porsi cabai aku ya kan, jadi gak perlu aku minta lagi, tak taruh lagi ya. Jadi ini, kalian tengok nih, isiannya nih Kedan nih. Ini pakai telur yang komplit ya, ini pakai telur yang komplit. Ada bakso juga, ini ada jamur Kedan. Ada jamur sama ayam aku bilang ya kan. Udah tau lah kalian ini ya kan. Ini namanya sawi, sawi bah, cabai rawit ya kan, yang di blender gue bilang ya kan, yang tuh di giling lah. Nah ini ada cabai acar juga nih, cabai merahnya kita ya kan. Aku mau rasain dulu nih, apa kuahnya ya kan. Nah, ya, yuk mangan jolo, mangan jolo. Duh. Rumah yang kuahnya aja udah berasa kali gue bilang ya kan. Penuh kali Kedan, porsinya. Wali-wali bah. Ntar lah. Kacu-kacu lu Kedan ya kan. Rap. Kacu lu. Biar paten ya kan Kedan ya kan. Biar rasanya tuh berkumpul dia. Nggak mencar-mencar. Ini minyak kayaknya nih. Tekstur minyak. Ini aku bilang ini Kedan. Yaduh, ini lembut nih Kedan. Nggak besar-besar kali dia. Ini. Berasa barang tuh bah. Ya kan. Yuk, mangan jolo. Bismillah.
Panas, Kedan, panas. Wah, betul, Kedan. Mie-nya ini enak, Kedan. Lembut kali teksturnya. Ini kuahnya nih gurih nih, Kedan. Aduh. Nih, Kedan. Ada lagi, Kedan, sini. Ini tahu isi bakso nih, Kedan. Ini enak nih, Kedan. Coba lu, Kedan, ya kan. Keripik pedasnya habis, Kedan, ya kan. Mak yang mak rupa ulang, ya kan. Lumayan. Kalau rasanya nih, Kedan, paten. Nah, ini Kedan, kalau kalian suka sate kerang atau kerang, ini Kedan, ini ada. Ini kerang yang direndang, ulang, ya kan. Ada lagi, Kedan. Kerupuk, ya kan. Macam metik buah kita. Letak. Kerupuk ini, pasti enak lagi ini, ya kan. Ambil aja, Kedan, makan ini aja, ya kan. Garing. Lanjut lagi, Dan. Dong. Oke, tulangnya. Sekali masuk telur dua, ya kan. Ini bakso, Kedan. Bakso ayam. Ini jamur nih, Kedan. Dan ayam, ya. Oh, lu mak jang. Oh, mak jang, marupak gue bilang, ya, Kedan. Pakai sayuran juga nih, Kedan, nih. Malam lagak bising, ya kan, namanya pinggir jalan, ya kan. Apa bang, tengok-tengok apa bang? Tengokin aku, ya kan. Tawa, gila, ya kan. Oh my God. Jadi, Kedan, buat kalian yang belum pernah, ya kan, kalian boleh coba lah di sini nih, mie ayam jamur amigos. Agak minggir got sikit, itu artinya amigos, ya kan. Kalau bilang mana ada got di Medan, ya kan. Paret, iya, ya kan, agak pikir paret pulang, ya kan, Kedan. Udah coba ya, datang kemari ya. Pokoknya jangan lupa kalian share, kalian like, kalian komen, kalian subscribe ya. Mantap kali.